Ubani dulu ya, ininya jebakannya kita kasih umpan cacing ya. Cacingnya kita bungkus ya dengan kain lalu diikat ke batu lalu dimasukkan ke dalam jebakan ikan ini ya. Ya, jebakan ini siap digunakan ya. Potong di sini juga ya. Ya, sampai tenggelam kita diamkan. Nanti setelah beberapa waktu kita bisa angkat ya. Semoga aja ada isinya. Ada gede. Dua ekor. Isinya ikan sili ya, dua ekor. Hehe, lumayan. Ya, ya, gede-gede silinya dua ekor. Alhamdulillah. Ya, sekian dulu ya tutorialnya untuk saat ini. Ternyata metode ini ya cukup berhasil ya untuk menjebak ikan dari botol plastik sampah. Oke, ya, terima kasih.